Jadi saya bilang NU itu ibu kandung dari kelompok teroris Islam, yang ditambah lagi dengan ras nasional Salafi Wahabi. Jadi doktrin yang lokal kita perang Salafi Wahabi, bahwa perang itu ya harus aksi nyata. Nah, KW9 ini memang pasarnya rata-rata anak muda, karena KW9 ini memang rata-rata anak-anak yang memang pinter ya dalam organisasi. KW9 itu yang Al-Zaitun? Ya, Al-Zaitun, teman-teman wilayah 9. Jadi Al-Zaitun ini menarik karena mereka belajar hukum, bagaimana mereka lepas dari jeratan hukum. Karena mereka tahu di negara ini kalau hanya bicara paham itu nggak apa-apa. Yang ditangkap sama Densus 88 adalah orang-orang yang sudah melakukan tindakan teroris. Jadi ketika bicara paham, dan di Al-Zaitun ini menarik. Jadi di NI ada dua, di NI KW9 ada dua struktur, teritorial dan fungsional. Teritorial yang mereka sudah punya struktur RT, RW, lurah, camat, bupati, gubernur sampai presiden, yang mereka punya wilayah tapi masih numpang di NKRI. Nah, yang kedua adalah fungsional, yang sebagai kedok untuk menipu masyarakat, dibuat sebagai lembaga pendidikan di Indramayu.